Hai, selamat pagi. Kita berada di Pusat Dakwah Islamiah Paru Negeri Sembilan. Hari ini hari Senin dan kita dah sampai dekat sini semalam, hari Ahad. Kita sampai semalam untuk set up barang. Ini adalah sedutan daripada apa yang kita orang buat semalam. Dalam pada tu, ada sedikit masalah waktu kita tengah set up tu, iaitu masalah kepada laptop aku. Inilah dia masalahnya. Laptop tak boleh nak on, ada problem. Tiba-tiba tak nak masuk laptop. Dan kita nak start event hari Selasa, segala design, grafik, semua ada kat dalam laptop ni. Untuk event hari Selasa ni. So inilah gambar dia. Your PC ran into a problem that needs a restart. Inilah yang dikatakan sebagai blue screen. Akhirnya boleh on selepas cuba beberapa kali dan selepas menunggu sejam lebih dan selepas solat hajat. Tak tahu nak cakap apa, tapi alhamdulillah laptop ni dah on balik selepas beberapa kali mencuba untuk on. Apapun, alhamdulillah semuanya okey untuk aku punya laptop dan lain-lain lagi. Aku kerja daripada pagi sampai malam hari-hari untuk event ni, begitu juga dengan kru-kru yang lain. Oleh itu, aku sebenarnya tak boleh nak pakai set mata hitam untuk event ni. Sebab memang kat dalam tu agak gelap. Mungkin aku pakai spike untuk buat rakaman ni je. Rambut aku dah kembang, nampak ni dah kembang. So dia kena pergi potong rambut dekat Heaven Alamanda. Baik, gerak dulu. Seperti yang korang boleh nampak dekat belakang ni, barang-barang semua mesti ditutup dengan kain hitam sebab tak ada orang lagi dekat sini. Aku bangun awal sebenarnya untuk shoot video ni dan style up misai aku. Nak jaga misai ni sepanjang seminggu ni. Wife aku tak suka aku simpan misai, so aku buat macam ni untuk minggu ni je. So, kerja seharian aku hari ni adalah untuk buat design untuk semua orang yang berucap di hadapan. Aku akan buat dia punya lower third. Lower third tu yang macam ni. Ha, itu lower third. Sekarang pukul 9.13 pagi dan aku tak tahu bila nak siap benda ni. Terima kasih kepada Promedia Broadcast. Promedia Broadcast. Saya ni semua barang-barang Promedia Broadcast. Jangan lupa pergi promediabroadcast.com. Selepas mendesain selama lebih kurang berjam-jam, yang membantu di sebelah ni adalah Lan. Lan tengah siapkan kerja bahagian dia. Inilah hasil dia. Ini lower third ni yang kita design tadi. Hai semua, selamat pagi. Hari ni merupakan hari pertama kita akan bekerja di tempat ni. Aku selalu lupa nama tempat ni apa. Tapi Kata pun tengah ceria hari ni untuk kita punya event. Sebenarnya aku kena berpakaian lengkap tau. Baju samping ada, kasut pun ada. Tapi ada satu benda yang aku tertinggal. Songkok dekat depan office. Kita tengah tunggu Karel pinjam songkok daripada dia. Sebab kalau aku tak pakai songkok hari ni, memang aku kena pijak dengan bos. Kesejukan sebenarnya kat dalam ni. Kesejukan, sangat kesejukan. Sekarang pukul 8 dan kejap lagi akan bermula majlis perasmian. Hari pertama ada hari perasmian dan hari terakhir nanti ada majlis penutupan lah. Macam-macam preparation lah kita dah buat untuk malam ni.
Hai. Event baru je selesai untuk majlis perasmian. Alhamdulillah semuanya okey. Setiap kali lepas satu sesi, macam habis sesi pagi, habis sesi petang, habis sesi malam, aku kena ambil memory card ni untuk ditransfer ke dalam komputer dan seterusnya edit, kemudian terus burn ke dalam DVD. Budak tu baru je kentut dekat sini tadi. Dekat belakang ni ada macam tapak jual-jual. Tak banyak sangat kedai, tapi ada satu kedai ni yang aku suka pergi sebab dia jual big cup yang murah. Din, dalam banyak-banyak camp, camp mana yang paling banyak masalah? Ikut cameraman. Okay. So kalau cameraman tu tak alert, so director pun akan jadi marah. Okay. Cameraman mana yang selalu buat masalah buat masa ni? Rasanya buat masa ni camp 1. Nama dia Amir Hashim. Okay, Amir Buncit. Dia paling banyak masalah. Paling banyak masalah. Hai. Hari ini merupakan hari Jumaat dan hari terakhir kita berada di sini. Aku selalu lupa tempat ni nama apa. Pagi ni kita ada rehearsal untuk event malam ni. Lepas breakfast, kita nak kembali ke dewan dan lakukan kerja. Lupa nak bagi tahu tadi. Isa aku dah tak ada dan janggut aku dah seperti sedia kala. Saya cameraman. Saya handle camp 1. Event ni bagus ke untuk rakyat Malaysia? Bagus lah sebab dia mengingatkan Bali tak kuat kan. Bila hari-hari dengar kan, rasa sejuk sikit hati kan. Mungkin panas sekejap ke. Okay, hari ni merupakan hari terakhir kita berada di Pusat Dakwah Islamiah Paroi, Negeri Sembilan. Akhirnya aku ingat nama tempat ni. Hari terakhir dan merupakan hari ke-6. Alhamdulillah semuanya okey, penginapan okey lah, makanan sangat best. Terima kasih kepada Pemindah Broadcast kerana memberikan saya pengalaman yang macam ni. Bila dah habis event, kita akan start untuk dismantle. Simpan tripod, simpan kamera semua. So akan mengambil masa jugalah sebab kita akan balik malam ni juga. Paling lambat pun 2 pagi lah kita bertolak daripada sini ke Shah Alam. Okay, sekarang pukul 7.59, hampir pukul 8 dan kita akan mulakan kita punya majlis penutupan. Semua tengah bersiap sedia, kameraman dah ambil kedudukan. Kita akan mula sekejap saja lagi. Tim multimedia. Asal. Sekarang pukul 10.52. Event dah settle dan sekarang kita kena pack semua barang, dismantle semua benda dan kemas. Kemudian kita akan terus bertolak ke Shah Alam. Seperti yang kau boleh nampak dekat belakang, dah clear. Sekarang pukul 1:30, 1:33 dan kita dah 95% habis kemas dan sudah pun mengangkat barang ke dalam van kereta. Mata pun dah naik sembab mesti sebab mengantuk, mata rasa letih. Esok sedia-sedia untuk ke Johor. Dah, jom kita pergi Johor. Sekarang kita dalam kereta on the way ke Johor. Hari ni merupakan Chinese New Year. Jalan penuh dengan kereta. Dia kadang-kadang slow, kadang-kadang tak slow, kadang-kadang slow, kadang-kadang tak slow. Tapi kat Johor, to be exact adalah dekat di Batu Anam, Segamat Johor. So inilah senior Azrul Nizam. Ya, selamat selamat bernikah pada pukul 6 lebih tadi. Tak tengok pula jam. Kurang lebih bersama dengan isteri tercinta Faralina. Betul. Eh, dulu kita orang rapat. Betul. Ha, rapat jugalah. Sama-sama ambil gambar. Sikit-sikit. Okay, thank you. Alright.
kita dah pack semua barang. Dan hari ni untuk hujung minggu ni kita berada di Segamat Johor. Aku ada dekat sini untuk beberapa urusan penting dan pergi ke wedding senior. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton vlog ni. Minggu depan kita akan kembali ke office. Jaga diri, jangan kanak-kanak. Bye.